Nanti kamu dengar lagi sendirian. Kamu nikmati. Oke, saya punya speaker sebetulnya di locker saya, cuma saya nggak keluar kuncinya. Jadi kalau benar semua. Nah, tapi intinya gini, lagi jazz. Kenapa jazz itu ada? Kamu baca sejarah jazz, nanti kamu akan baca jazz itu dikembangkan oleh sebetulnya orang-orang Afrika, Afro-American, orang-orang Afrika hitam. Budak di Amerika. Jadi mereka budak. Yang musik yang dibawa ke Eropa itu orang-orang musik-musik yang ada yang kamu lihat di orkestra kayak Butawa. Kayak Butawa itu musik itu yang dibawa hijrah ke Amerika oleh orang-orang Eropa itu. Musiknya itu musik yang pakai dasi, kemudian seni dan ada yang mengaturnya supaya simfoni. Semuanya seragam. Nah, dirijennya itu yang udah semua orang melihat dirijen. Dan semuanya, pokoknya ini musik yang kamu lihat cara saya pernah di Manchester nonton itu. MU. Saya nonton, kita selalu nonton bola, tapi saya nonton orkestra. itu cara dari cara duduk, cara batuk itu berbeda. Kamu nggak boleh batuk sembarangan. Kalau kamu batuk itu harus nunggu sampai musiknya itu berhenti. Karena harus pi itu musik priayi, banyak sekali aturan, bersiap aturan, kaku cara mereka. Dan bayangkan orang-orang putih datang buat musik itu. Lalu orang-orang Eropa yang orang budak ini, itu kan juga punya hiburan, loh. Tapi kan mereka nggak mungkin punya orkestra. Mereka cuma punya alat-alat musik tradisional mereka bawa. Lalu mereka padukan itu dengan alat musiknya Eropa kita. Tapi itu dipadukan dengan alat musik Eropa yang sangat sederhana sebetulnya. Karena kekuatannya tidak di kebersamaan, tapi ada di pemberontakan justru. Mereka memberontak pada kemapanan musik. Mereka berontak pada ijma. Kalau dalam Islam, ijma, kesepakatan. Mereka memberi ruang bagi ekspresi diri, keunikan diri diberi ruang. Tapi tidak terlepas dari kesepakatan. Jadi kalau kamu dengar itu musik Bongan Solo si Alexander Cho ini, kamu akan mengenal. Jadi kayak gini lah. Jadi kayak kalau musik Bongan Solo itu gini, dia tuh kadang-kadang itu lari ketemu. Nah, dan itu ketika ketemu pun ketemunya itu tidak kelihatan mata kanan kerasa nggak pas gitu ketemunya itu. Ketemunya di mana aja pasti ada. Ketemu di mana? Ya mungkin ketemu antara pemain band dengan bass ini. Nah, itu semangat dari jazz. Lagi-lagi itu adalah sebuah pemberontakan pada dominasi musik orang kulit putih. Dominasi terhadap keteraturan, terhadap undang-undang yang terlalu menyiksa, kesepakatan yang menyengsarakan, lalu keluar musik ini. Dan musik ini sangat khas, sangat unik. Dan muncul tokoh-tokoh kayak yang dia yang sangat berpengaruh ke dia ini saya siapa namanya? Ada Armstrong, itu pemain trompet kalau sebenarnya kamu dengerin dia. Lalu ada Monk, Carl Cassius Monk, itu yang seorang musikus jazz sangat terkenal dia. Kamu dengerin deh musik-musik dia. Jangan musik gamelan dulu. Bukan untuk menjadi orang Eropa, tapi untuk melihat karakter musik, karena itu unik bagi saya jazz itu. Nah, kenapa saya mendengarkan musik ini ke kamu? Bisa kamu tebak? Ini mantap oleh apa ini? Iya, apa urusannya dengan musik jazz itu? Pelembakan. Dengan keberislamanmu? Yang terlalu kaku mungkin, Pak. Kadang kita terlalu kaku dengan Islamnya kita itu. Tidak membuka ruang pada Islam itu kayak orkestra sekarang ada dirijennya Mui dirijennya itu lama ada yang mengisi dirijen. Kamu semua punya peran dan seragam, ada aturan, ada kornya yang harus kamu baca. Kapan kamu membunyikannya, kapan kamu itu harus ada aturannya.
utama musik tidak di situ. Sekarang orkestra itu hanya ada di mana? Di pusat-pusat, di apa namanya itu? Ya di tempat-tempat yang sangat khusus, terbatas. Tapi kalau jazz bisa di jalanan. Dan kamu tidak bisa main orkestra sendirian. Kamu perlu jamaah. Ijma. Dan Islam itu jamaah. Tapi karena jamaah terlalu kuat, maka individual, apa kreasi-kreasi individual tertutup. Sekarang yang Islam begitu. Begitu memainkan musik dengan cara berbeda, nyeleweng, kafir, bid'ah, murtad, zionis, mutazila, rasional, pokoknya diberi label macam-macam. Begitu main musiknya itu beda. Nah, saya membayangin berislam itu saya bermain jazz, karena saya suka ini. Karena itu mencerminkan cara saya hidup, cara saya menghidupi agama ini. Ya, saya tetap punya jamaah gitu. Jamaah band itu ada. Cuman jamaah itu bukan jamaah yang menekan saya, tapi jamaah yang berluang bagi saya untuk tumbuh. Dan tetap terhubungkan dengan jamaah band itu. Jamaah band jazz. Nah, bagi saya ini, kamu belum tahu, ya tidak semua orang suka dengan jazz, kamu ingat tidak? Aku cekapnya dengan Lenong, atau dengan Marawis yang berisi itu. Dan itu dibolehkan di masjid, loh. Orang berisi banget. Tapi kalau gitar yang sebetulnya enak banget, kamu dengerin musik bimbo, akustik ya, itu enak bener petikan gitarnya. Nah, yang syahdu, yang menyentuh itu malah tidak boleh. Karena itu barat. Kalau Marawis, Timur Tengah itu Arab, Islam itu. Jadi walaupun berisik mana-mana itu tetap aja oleh terus kita dengerin. Nah, bagi saya, Islam. Jazz itu unik karena itu. Karena dia bisa menciptakan hubungan yang kreatif antara jemaah dengan anggotanya, dengan individu, antara individualisme dan komunisme, bukan komunalisme deh, nanti kalau ditambah lagi, dan komunalisme, antara individualisme dan komunalisme. Nah, saya membayangkan hidupmu itu kayak bermain jazz itu, tidak main orkestra, tapi lagi-lagi tidak semua orang cocok. Mungkin ada yang kamu cocok dengan gamelan, gak apa-apa. Ngantuk gak jadinya? Cocok dengan roncong, gak apa-apa. Cuma saya cocok dengan jazz gitu. Dan saya ingin berbagi hidup ini dengan menonton Joy Alexander. Cuma saya tidak. Oke, nah itu akhir kuliah saya. Jadi dengan jazz. Besok, begini,